Di saat aku menggenggam tasbihku dan kamu menggenggam salibmu. Di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke Katerdal. Di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa taala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap assalamualaikum dan kamu mengucap salam. Di saat aku mengeja Al-Qur'an dan kamu mengeja Alkitabmu. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan Katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beredarnya orasi kebangsaan saya di sebuah gereja di Jakarta Utara, tepatnya di GBI Penjaringan atas undangan panitia. Saat itu saya hadir bersama Gubernur DKI Jakarta Mas Anies Baswedan, Sekjen PBNU Gus Helmi, dan beberapa tokoh agama, ada FKUB lah di sana. Dan itu atas undangan mereka. Acara yang diberikan kepada saya pun judulnya Orasi Kebangsaan dalam rangka peresmian GBI, bukan dalam rangka peribadatan. Dicatat, dalam rangka peresmian, bukan dalam rangka peribadatan. Gara-gara itu kemudian saya dihujat banyak netizen dengan mengatakan miftah sesat, miftah kafir, syahadatnya batal, dan lain sebagainya. Miftah marah. Bukan. Saya bersyukur, alhamdulillah. Nah, saya kemudian hanya mikir begini. Orang seperti saya yang kebetulan dikasih oleh Allah menjadi orang yang mampu membimbing sekian ratus orang untuk bersyahadat menjadi seorang mu'alaf. Hanya gara-gara video tersebut saya dikatakan kafir. Luar biasa. Itulah dakwah zaman sekarang. Kalau dakwah zaman dulu, tugasnya adalah mengislamkan orang kafir, dan dakwah hari ini mengkafir-kafirkan orang Islam. Kemudian ada pertanyaan, apa kemudian landasan atau dalil yang melatar belakangi hadirnya Gus Miftah di acara tersebut, selain tentunya diundang oleh panitia. Oke, akan saya bacakan satu kutipan keterangan dari kitab Mausu'ah Fiqih Kuwait. Kitab ini berisi tentang ensiklopedia persoalan fikih dari berbagai mazhab. Kira-kira begini penjelasannya, tolong disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ra al-Hanafiyah annahu yukrahu lil muslim dukhulil bi'ah wal kanasiyah li'annahu majma'u syayati la min haisu innahu laisa lahu haqqud dukhul wa dhahaba ba'du syafi'iyyah fi ra'yin ila annahu la yajuzu lil muslim dukhuluha illa bi'idznihin wa dhahaba al-ba'du al-akhar fi ra'yin akhar ila annahu la yahrumu dukhuluha bighairi idznihin wa dhahaba al-hanabilah ila anna lil muslim dukhuli bi'atin wa kanasiyatin wa nahwihima wa sholata fi dhalika wa ahmad yukrahu in kana tamma surat wa qila mutlaqan wa dhakara dhalika fi ri'ayah wa qala fil mustawid wa tashihu sholatul fardhi fil kanais wal bi'i ma'al karahah wa qala ibnu tamim la ba'sa bi dukhulil bi'i wal kanais allati la suwar fiha wassalata fiha wa qala ibnu aqil yukrahu kallati fiha suwarun wa haka fil karahah riwayataini wa qala bis sahih la ba'sa bis salati fil kanisiyah an-nadimah ruya dhalika an ibnu umar wa abi musa wa hakau an jama'ah wa qari ibnu abbas wa malikun as-salata fil kanais li ajli suwar. Nah, di dalam keterangan ini minimal ada 4 perbedaan pendapat ulama tentang masuk gereja bahkan sholat yang ada di dalamnya. Saya pikir saya nggak perlu menerjemahkan karena para netizen terutama yang menghujat saya tentunya lebih alim daripada saya. Nah, jadi saya pikir nggak perlu menerjemahkan, pasti Anda sudah paham. Terima kasih, salam cinta saya kepada semuanya termasuk yang berbeda pendapat dengan saya, bahkan yang menghujat saya. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.